Zikrullah artinya hidup. Hidup hati, hidup roh. Akal fikir, cara hidup dengan ingat kepada Allah. Orang yang terlupa, lalai dan selalunya duduk di dalam lara, maka orang itu adalah banding supaya orang mati. Lepas tu, orang yang selalu ingat kepada Allah dalam berbagai bentuk, supaya saya kaya saat ni tak? Bukan saja semaya saja tak? Semaya itu, hak tu hak tetap dah. Wa aqimis salata li zikri. Tu hari raya katanya, mung semaya lah untuk ingat kepada aku. Tapi, ingat kepada Allah ni, dalam bentuk lain pula, dalam doa. Masa kita doa, sebab tu kita kena khusyuk. Kena bersungguh dalam doa kita. Masa kita baca Quran, kena tangcai benar-benar kita baca. Jangan duk ada perkara-perkara luar. Bukan mulut duk baca, tapi otak duk lain, hati duk lain. Ini tak boleh. Supaya juga lepas ada semaya ke, kita bila tangan kita ke, wasabih ke apa, jangan lalai. Tangcai sungguh-sungguh. Subhanallah, subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Ayat 41 sampai 44 Suratul Ahzab. Mula masuk tajuk baru dan sebagai satu berita gembira yang Allah Ta'ala firman kepada sekalian hamba-hambanya yang beriman, tapi dia suruh supaya kita semua ni, orang-orang yang beriman, ingat, banyak ingat kepada dia. Ingat kepada Allah dalam berbagai bentuk dan rupa. Semoga berjaya dunia akhirat, dan Allah lah sentiasa mencucuri rahmat, dan malaikat sentiasa berdoa kepada orang-orang yang beriman supaya keluar daripada kegelapan jahil, jahiliah, tak reti, tak pandai, tak kau tak kau ni banyak, kepada nur Islam, cahaya yang betul, yang benar, jalan yang lurus. Dan Allah amat mengasihani kepada setiap orang-orang yang beriman. Siapa ke dalam syurga pun apabila bertemunya manusia, hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, maka perkataan yang diucapkan di dalam syurga iaitunya sejahtera ataupun salam. Nah, patut bagi orang-orang yang beriman, ahli syurga adalah pahala balasan dan ganjare yang sangat mulia, sangat besar. Itu pak ayat yang kita dengar. Nah, cuba kita tengok dalam pimpinan Ar-Rahman, dia terjemuh. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Sebab tu, ni adalah satu perintah yang Allah Ta'ala firman kepada kita, nak kita selalunya ingat kepada Allah. Sehingga Nabi ayat katanya, banding orang hidup, orang mati, duduk di zikrullah. Zikrullah artinya hidup. Hidup hati, hidup roh. Akal fikir, cara hidup dengan ingat kepada Allah. Orang yang terlupa, lalai, dan selalunya duduk di dalam lara, maka orang itu adalah banding supaya orang mati. Lepas tu, orang yang selalu ingat kepada Allah dalam berbagai bentuk, supaya saya kaya saat ni tak? Bukan saja
Semayan sajadah. Semayan tu hak tu hak tetak dah. Wa aqimis solata li dzikri. Tu hari raya katanya mung semayalah untuk ingat kepada aku. Tapi ingat kepada Allah ni dalam bentuk lain pula, dalam doa. Masa kita duk doa, sebab tu kita kena khusyuk. Kena bersungguh dalam doa kita. Masa kita baca Quran, kena tangcai benar-benar kita baca. Jangan duk ada perkara-perkara luar. Bukan mulut duk baca, tapi otak duk lain, hati duk lain. Ini tak boleh. Supaya juga lepas ada semaya ke, kita bila tangi kita ke wasabih ke apa, jangan lalai. Tangcai sungguh-sungguh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wujadi tah. No, ayat katanya berenah sosok yang kita baca, kita sebut sebagainya. Supaya juga selawat kepada Nabi, istighfar, sujud, apa. Wujadilah kita buat tempai duai kunafat. Bukan banyak pariman, banyak kita sebut. Tapi gelonggong alik-dalik. Isi-isi tak ada, kulit saja yang banyak. Tu pun tak jadi. Walaupun nampak katanya, kita duk zikir, duk ingat kepada Allah. Sebab tu, Allah sebut kepada kita dah. Dalam Quran saya duk perhatilah. Sebut, suruh buat gapa-gapa pasal banyak, iaitunya zikir. Tak ada royak suruh semaya banyak, puasa banyak. Tapi bila sebut hazikir, udhkurullah zikran kathira. Mu ingatlah kepada Allah sebagai ingat yang banyak. Dalam Quran tu, hari raya lagi tu. Jangan, boleh kata, wallahualam lah, saya tak pandai nak yin-yan katanya, ada kedok tu hari raya suruh semaya banyak. Tapi bila sebut hazikir, tu hari raya suruh zikir banyak. Termasuknya semaya. Termasuknya zikir lain-lain. Yang Nabi baca, Nabi buat contoh. Lepas tu benar, hak pasal amalan hari ni Nabi buat contoh, ada belakor dalam hadis. Tak perlulah kita duk pergi ambil apa? Wirik orang tu, zikir orang tu, mari nak bila. Saya baca di dalam apa? Dalam setengah-setengah kitab lah. Terutamanya, orang buat rekah katanya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali suruh baca. Wallah alam lah. Hak ni pasal orang Melayu kita dia tulis. Katanya inilah wirid Imam Ghazali. Suruh sebutnya 1,000 kali sehari-hari. Allah, 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 Allah. Ha, esok suruh sebut pula. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Lusa sebut Ar-Rahim, 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 Ar-Rahim. Wallah alam. Ya ambil mana, ya kaya katanya ambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita tak tahu juga. Katanya sahih secara mana. Tapi umumnya hak Nabi zikir, Nabi sebut, Nabi wirid, Nabi apa, semua ada dalam kitab hadis belakang. Maknanya mada padar bagi kita ambil lah hak Nabi buat contoh. Lebih yakin daripada mana-mana orang dah duk zikir, duk sebut tariqah tu, kumpulan tu, gotu kan. Wallahualam, hak ni kita tak, saya lah secara peribadi, saya tak ada duk sokong mana benar-benar pasal itu. Marilah kita ambil hak Allah raya di dalam Quran, hak Nabi buat sebagai contoh yang paling molek sekali. Tak padah dah balik kita nak gi ambil, nak gi apa, nak gi amal hak Nabi buat contoh macam pasal itu, pasal ini, pasal itu, pasal ini, banyak. Duduk di kita sendiri lah. Nak kau tak say itu. Nah, alhamdulillah. Pada azkar pagi-pagi betul-betul tu. Tak dare balik kita. Bukan? Azkar Nabawiyah pagi betul. Tu pun bukan anak orang duduk rajin baca. Kadang-kadang baca tak habis ni. Baca sikit-sikit gitu. Wirik-wirik sikit. Tak dare. Kena naik motor. Kena jumpa dengan orang tu. Kena pergi situ. Kena pergi sini. Hani nak ayat katanya. Sikit. Kita dah kalau nak kira dengan persen sehari-hari mujurnya ada semaya. Mujur ada wirik, lepas ada semaya, zikir-zikir, kita ambil fadilat kelebihan gitu. Hak Nabi ayat katanya siapa yang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33, lepas tu akhir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Setiap kali selepas daripada semaya yang baca lah macam ni, maka dosa dia akan dihapus walaupun banyak buih lauk sekalipun. Ha, tengok. Kita ambil kelebihan gitu. Lepas tu ada lagi kelebihan-kelebihan yang sangat banyak yang Nabi
zikir Nabi buat, Nabi baca dan sebagainya. Ayat 42, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu. Bertasbih ni maknanya subhanallah. Bukan tasbih Allahu Akbar nak. Orang Melayu kita sebut tasbih raya. Gitu dah. Hak ni kita mai pati said. Orang Melayu kita dia sebut salah. Tasbih raya. Hak sungguhnya takbir hari raya. Takbir, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak tu dia panggil takbir. Tapi tasbih subhanallah. Ambil daripada subhanallah tu. Rekah dia tasbihun. Ha, tu gitulah tasbih. Artinya subhanallah. Suruh sebut banyak-banyak. Ha, alhamdulillah. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nok di ayat ni iaitunya suruh ingat kepada Allah pagi petang. Ulama ada hurai katanya termasuknya solat. Yang kita semaya pada waktu pagi, waktu petang termasuknya dalam ayat ni. Ha, gitulah. Umumnya orang ada semaya, orang ada baca Quran, zikir, masuk dalam ayat ni. Jangan lupa kepada Allah. Apatah lagi orang yang tak semaya. Tak semaya, tak zikir, tak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dok 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 belaka. Dengar Tuhan tak ada sekarang habuk. Siapa kau nak buat gapo-gapo, doa pun tak baca, bismillah pun tak baca. Ha, apa? Nak kata gapo lagi? Nak makan ambil nasi duk puak lalu dah. Tak ada ingat. Bismillah pun tak ada nak baca. Doa tu doa ni. Tak erok. Tengok kepada ayat adalah ayat suruh. Uzkurullah. Uzkurullah artinya ingatlah kamu kepada Allah. Jadi kita buatlah gapo-gapo selalunya ingat kepada Allah. Naik kereta, naik motor, naik sika, kena baca doa. Nak tubik umuh, masuk umuh, doa. Nah, siapa kalau kita masuk jamir, tubik jamir pun. Kalau bisik hoko-ho lah. Baca doa dah eh. Dok. Jawab lalu dah. Dok. Tak ada kita nak baca doa. Lepas tu tak ingat kata. Minta maaf ni. Siapa kalau nak jimuk dengan bini. Tak biasa baca doa. Lepas tu tak ingat doa. Ha. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Tak ada. Boleh cucu dah lah ni. Tak ingat lagi doa. Setidur dengan bini. Dengan tok lelaki. Ha tu gitu. Nak ayat katanya. Kita kena yamrap katanya kita tak baca. Kita tak ngapa. Dan kita berperang dalam hal ni. Zikir pun kurang. Lepas tu. Doa pun kurang. Maka marilah kita praprung semula. Tanya diri kita. Eh aku baca dah. Aku buat dah. Aku zikir dah. Ha gitulah. Mari kita pakat-pakat beki dah. Tak ada tamnik, tak ada dumin, dutuk, siapa-siapa dah. Tapi marilah bila kita dengar ayat-ayat pasal ni, kita jadi keratun diri kita untuk kita banyak ingat kepada Allah. Sebab tu orang-orang Arab dia tengok orang pasal dia ya ada setengah-setengah orang tua. Dia kata kan, "Uzkurullah." Ha tu orang Arab. Saya selaih masa duduk ngaji di Mesir dulu. Bila kita duduk dalam sejik, duduk. Kadang-kadang siapa ke duduk di atas kereta, rotme. Bila-bila nak pergi ngaji, ada setengah-setengah orang tua. Yang naik, orang muda pun ada. Kadang-kadang ustaz, doktor, yang naik kereta rotme. Uzkurullah. Orang semua duduk atas kereta. La ilaha illallah. Kadang-kadang pergi, duduk dia-dia. Sallu ala hadaratin nabi. Selawatlah kamu kepada Nabi. Semua orang bila dengar lagu tu sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Tu orang Arab yang mudah nakak. Kalau kita sepanggang Melayu orang nak jatuh mucak mucak apa nama? Apa nama mucak? Ha. Selawat selawat ingat Tuhan banyak. Ingat ke apa? Tak tahu. Ha tu nak ayat katanya. Nakak kita tu jadi kurang sikit wallahu alam lah. Nah. Marilah kita pakat wingat semua kepada Allah. Duduk dia-dia, bla-bla berjalan, bla-bla duduk. Buat gapo-gapo, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Insya-Allah benda hak kita buat bila kita ingat kepada Allah, kita baca doa kita, Allah Taala wi berkat. Allah Taala wi berkat. Bah kita yakin bila kita sebut semua kepada Allah Taala,
Sebut nama Allah, malaikat akan bersama dengan kita. Terutama tak? Ni saya baca di dalam setengah-setengah hadis. Bila orang baca Quran sudah ni, jangan gaduh katuk pak gi lalu. Tak. Semolaknya kita doa dulu. Sebab apa? Malaikat yang mari duk likung kita. Bila kita sudah baca Quran, semolaknya kita sebutlah doa-doa ataupun angkat tangan doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malaikat hak hak dia baru duk sekali dengan kita, dia tak gi lagi. Dia tolong amin kepada kita. Ani kelebihan kita orang Islam, orang yang beriman ni lagu tu lah. Allah Ta'ala nak tolong kita dengan sebab kuatnya kita ingat kepada Allah. Terutama sekali, bangun tengah-tengah malam. Ini amalan yang setengah-setengah orang hidup, tapi banyaknya mati amalan-malam. Bukan? Bangun tengah-tengah malam, semaya, zikir, baca Quran, sujud lama, setengah-setengah orang teriak, tubik air mata, sesar di atas perbuatan dia, hak lepas-lepas maridah. Masya Allah. Ni kita jadi kalih, jadi tamada kita bangun tengah-tengah malam. Bukan katanya nanti awak imarah masjid weh. Tak. Lama tak ada buat ni, mari kita pakai beripung sekali. Jadi berasa pelik, seolah-olah katanya kena mari duk ambil pak tidur, mari duk tidur, ambil batal, mari tidur sejik. Nak semaya tahajud, lama tak semaya tahajud. Oh, hak tu kan. Kita jadi tamada. Jadi biasa semaya waktu malam, semaya duha, semaya jumu'ah ni boleh katakan jadi wajib atas setiap orang. Walaupun saya tak berani nak sebut katanya wajib wey. Tapi tengok kepada ajaran Nabi. Nabi semaya ni hampir-hampir kita tak berani nak oyak katanya Nabi semaya sore. Zuhur Nabi semaya sore. Asar Nabi semaya sore. Tak berani nak oyak katanya Nabi semaya sore. Nabi semaya cuma oh, sokmung. Sokmung. Walaupun duduk dalam media perai pun dia semaya jumu'ah juga. Hani Nabi. Pah umat dia, Masya Allah. Tak tahu. Hadut rakyat katanya khaira ummah, khaira ummah. Duk mana khaira ummah? Sebaik-baik umat. Wallahu a'lam, boleh jadi hak tu hai cahaya wi kepada umat Islam cok moho bang mung sebaik-baik umat. Tapi isi yang duk ada di dalam umat gelonggong, tak ada perkara ni. Tak ada ngepek dak ni, royak. Royak hak sungguh. Inilah umat. Seluruh dunia ni tak ada royak kepada orang taning, orang tempat kita kecek bahasa Melayu saja dah. Bahkan seluruh dunia bila kita tengok, kalau sekiranya umat Islam tak masuk di dalam ayat-ayat pasal ni, tosoh royaklah katanya kita mulia, tinggi, lebih daripada gotu gani dak. Itulah saya selalu sebut. Duk berasa teringat kepada perkataan salah seorang doktor masa duduk di Mesir. Saya tak jumpa dengan dia, tapi dengar ada orang siapa namanya Dr. Bidir, Muhammad Bidir. Dia royak dalam khutbah dia. Dia katanya, kalau sekiranya orang Islam semaya subuh tiap-tiap hari di masjid, semua masjid ramai supaya dengan semaya Jumaat, ramai supaya dengan semaya hari raya, boleh praktek katanya orang Islam ni dah. Ha gitu. Mudah apa? Mana ada masjid di atas muka dunia ni lain pada Masjid Haram, Masjid Madinah lah. Mana? Masjid mana atas muka dunia orang semaya penuh? Walaupun bulan Ramadan sekalipun tak penuh. Hak duk bangun makan sahur dah tidur semula. Hak duk bangun makan sahur dah bangun awal tu. Purwa bangun. Tidur semula lah. Tak khabar subuh. Kadang-kadang semaya dia cakus sore rumah gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hari. Pas nak kena bila sejik? Nak penuh bila sejik? Pas sejik ni, kalau kita kira, walaupun dia ada untuk orang lelaki, untuk orang perempuan. Orang perempuan tak apalah. To have we pisik kepada orang-orang perempuan. Sebab susah anak, susah keadaan umuh. Tapi kita orang jatuh ni, tak biasa penuh mana-mana masjid. Walaupun masjid kecil sekalipun, saya tak biasa dengar lagi orang royak katanya, oh semaya subuh, hari-hari ni, penuh sokmu sejik.
Cik, katanya orang dia semaya siapa kau lipoh masjid semaya subuh ni dah. Bukan semaya zuhur, semaya jemaah dah ni. Tak ada biasa lagi bantuk dalam sejarah umat. Kalau kira katanya tepat kita, tak ada lagi. Orang royak katanya semaya subuh penuh masjid. Kecuali, kecuali yang ni. Ada orang mati, ada orang penting-penting mati. Ramai. Orang royak katanya nak semaya, lepas ada semaya subuh, selalu dah. Ha, boleh jadi, tekah tu, sehari tu ya, sekali tu ya. Baba tu mati, nak semaya di masjid tu. Ramai orang pakak pergi, sampai lipoh masjid, semaya subuh. Sebab apa? Sebab nak semaya mayat baba. Tapi hari-hari, dah. Sebagi setengah ya. Kadang-kadang setengah masjid. Sebagi pun tak cukup. Ha, begitulah. Nah. Panjang kecek ha zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nak nak serup katanya walaupun 4 ayat saya baca tapi saya baca terjemuh 2 ayat. Marilah kita pakai ingat kepada Allah banyak. Ha begitu. Nak ayat katanya marilah pakai ingat banyak kepada Allah. Setiap hari setiap ketika itulah. Nah, sama ada dalam hati kita, di mulut kita, perbuatan ke apa, ingat kepada Allah Taala belaka. Sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.